Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberi cara kerja mesin ya, cara kerja mesin. Jadi kalau mesin itu kalau bisa bawang itu jangan dicoper. Kalau memang menghasilkan lebih bagus, itu hasilnya lebih bagus ditumbuk. Nah, selain ditumbuk harus digiling dengan ini kan batu sama batu ya. Jadi paduan sama batu nanti hasilnya itu akan keluar airnya gitu. Kalau dicoper dia enggak keluar airnya. Jadi si bawang itu sarinya enggak keluar gitu. Jadi nanti wanginya kurang gitu. Terus paduannya gimana itu kalau misalkan bawangnya habis, minyaknya masih bawa banyak gitu. Jadi kalau cara menggoreng, seandainya bawangnya habis, misalnya masih banyak ya dibanyakin bawangnya aja. Jadi dibawakin bawang merah, bawang putihnya dibanyakin, minyaknya dikurangi. Jadi menurut saya takarannya itu nggak usah terlalu mendetail gitu. Yang penting kalau bikin bumbu itu patokannya bawang merahnya 1 gelas, bawang putihnya 2 gelas, jadi 2:1. Itu kalau mau menghasilkan yang kualitas bagus, jadi minyaknya wangi. Nanti gorengnya seperti yang dulu-dulu, jadi api harus gede gitu. Jadi cara menggorengnya itu minyak jangan terlalu panas ya. Minyaknya itu waktu kita mau masukin bumbu, minyaknya itu jangan terlalu panas dulu. Kadang-kadang orang minyaknya udah ngebul, panas, gosong, bumbunya baru dimasukin, itu salah. Jadi minyak dituang di wajan, begitu dituang di wajan kompor nyalain. Nah, nggak lama bumbu langsung dimasukin gitu. Nih, oke, saya akan peragakan cara kerjanya nih. Nah, ini kan antara batu dengan batu, ya kan? Nanti hasilnya akan keluar getahnya ini. Jadi bawangnya itu akan keluar getahnya. Nah, ini kan saya kasih plastik supaya tidak muncrat kemana-mana. Jadi bawangnya tidak lari kemana-mana. Ini kita tutup. Nah, seandainya kita nutupnya itu mentok, ini mesti dikendorin dulu. Nah, ini udah agak mentok. Nah, kita kancing. Nah, cara pekerjanya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan punya mesin kayak begini, cara bongkar laker, cara betulin masang gerindanya bagaimana, nanti akan saya kupas tuntas. Nah, kita nyalain nih. Karena mesinnya ini udah lama, jadi udah 15 tahun gitu. Memang keadaannya begini, tapi ini masih berfungsi dengan baik-baik. Nih, ini bawangnya yang dikupas dengan mesin pengupas bawang. Nah, ini kita udah campur bawang merah, bawang putih. Jadi bawang merahnya dikit nih. Tuh, dikit. Tuh. Tuh, dikit. Bawang merahnya dikit, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau misalkan nanti mesin kita ngiling, pertama kita masukin dulu. Nah, mesin kita kendorin dulu. Ini kendorin. Nah, kendorin. Nah, kendorin kayak gini. Kita nyalain, kalau udah kita nyalain. Jadi kalau ngendorinya ke atas, kalau ngencengin ke bawah. Nah, jadi kita ketika kita masukin bumbu, kita lihat hasilnya nanti. Nanti kalau hasilnya ini kurang lembut. Nah, kita setel lagi gitu. Nah, soalnya nanti posisi kita mesin nyala, kalau kita ngomong kita tidak kedengeran ya. Makanya ini saya jelasin secara tidak mesin tidak nyala. Jadi bumbu masuk, begitu masuk keluar. Nah, kita lihat hasilnya nanti kalau ini kurang lembut. Nah, di setel. Nah, begitu setel, yang dari sini kita masukin lagi gitu. Oke. Kita nyalain. Nah, kita lihat nih.
ini agak kasar, gilingannya agak kasar. Tuh, agak kasar. Nah, nanti kita bikin lembut lagi. Kita setel. Setel nih, lihat. Nah, kita buka, kita bersihin. Nah, cara bersihnya tuh, itu kan masih ada nempel tuh. Nah, kita bersihin nanti sampai bersih ya. Nah, tuh hasilnya tuh. Tuh, hasilnya itu seperti ini. Tuh. Jadi, ini yang ditumbuk pakai apa? Mesin ya, jadi pakai mesin, hasilnya akan lebih bagus penggiling, sama halnya ditumbuk dengan lumpang ya. Nah, cara bersihnya kita pakai air. Nah, begitu pakai air ini kita putar-putar. Nah, putar-putar. Nah, bumbunya kan udah habis nih. Nah, ini minyaknya kita mau goreng nih. Nih minyaknya. Jadi ini kira-kira itu bumbunya itu kira-kira 15 kilo. Bumbunya 15, ini banyak bawang putih ya, bawang putih. Nah, ini bumbunya 15 kilo. Nah, nanti minyaknya ini sekitarnya 30 kilo. Jadi perbandingannya separuh. Oke, kita akan masukin. Jadi minyak gak usah terlalu panas, kita akan masukin. Kita aduk terus, jangan sampai berhenti ya. Kita aduk terus, jangan sampai berhenti. Jadi api mesti besar.
Nah, ini posisinya udah menguning, kita lada ditaruhin. Nah, lada udah menguning, lada taruhin. Tuh ya. Iya. Nah, ada taruhin. Pokoknya kita aduk terus ya, jangan sampai gosong di bawahnya. Kalau gosong di bawah dia rasanya akan beda. Jadi kalau bawang kelihatan mateng enggaknya itu dilihat dari itu, kalau posisinya masih lemes. Nah, belum, posisinya masih lemes, biarpun kelihatan kuning tapi lemes, belum mateng. Ini wajannya kita menggunakan wajan plat ya. Plat itu panasnya lebih panas gitu. Bukan pakai wajan aluminium, ini cuma untuk menggoreng, cuman untuk menggoreng doang. Mau pakai wajan aluminium nggak masalah, yang penting caranya benar. Cara menggorengnya, apinya diperhatikan, jangan sampai ngendep. Api kita matikan karena udah mateng. Nah, udah mateng, kita matikan api, kita serok bumbunya nih. Nah, jangan lupa ya, serokannya tuh. Nah, serokannya stainless. Ini serokannya stainless bagus. Pesen boleh, nanti ada tuh serokan yang untuk bumbu. Di nomor 08 13 810 788 07 di Simpati. Nah, jadi kalau kebanyakan bawang merah dia akan hitam, warnanya tidak kuning. Kalau ini kan kuning, kuning langsat. Itu kebanyakan bawang putih, hasilnya harum, wangi. Oh, ini wajannya, wajan bekas saya bolongin supaya buat buat saringan, buat nyaring minyak. Jadi kita saringannya tidak pakai saringan, ini wajan saya bolong-bolongin. Nah, sekarang kalau udah posisi tumpuk kayak gini harus kita pinggirin supaya tengahnya enggak gosong. Nanti kalau misalkan kita enggak posisikan buka tengahnya, dia nanti minyaknya gosong di dalamnya. Biarpun tadinya mateng bagus, nanti tengahnya gosong soalnya ketumpuk. Jadi posisinya keadaannya masih panas, jadi harus begini. Pemirsa boleh dikipasin nih kalau begini. Kita taruh kipasnya sampingnya. Nah, itu hasilnya bagus nih. Soalnya ini banyak bawang putihnya, minyaknya juga wangi. Tuh, kalau pakai banyak kebanyakan bawang merah dia hitam. Terus kalau dicoper atau dipakai pakai peso, hasilnya enggak sewangi ini. Ini wangi. Ini beda. Jadi ini wangi banget nih.
udah kelihatan wangi tuh, wanginya bukan main, harum banget. Yang penting bawang merah merahnya sedikit aja, bawang putihnya banyakin. Tuh. Nah. Tuh, ya nanti ini ditaruh di dandang, di dandang boleh, terus di apa? Di panci boleh. Yang penting jangan kena air. Jadi posisi panas ini kita ciduk, kita taruh di simpan di panci. Jadi pancinya itu tutup. Tapi jangan kena air. Jadi kalau kena air, tanda-tanda kena air dia akan coklat. Kayak apa? Warnanya agak coklat-coklat gitu. Kalau ini kan kayak madu, bening. Oke, cukup sekian dulu. Jadi kalau pemirsa itu masak minyaknya habis, minyaknya dilebihin. Nah, bumbunya seperti biasa ya, minyaknya lebihin, bumbunya seperti biasa. Tapi kalau bumbunya habis, bumbunya ditambah, minyaknya seperti biasa gitu. Jadi berimbang. Jadi kira-kira besok masaknya mau berapa liter. Nah, ini tadi minyaknya saya hitung 30 kilo. Nah, 30 kilo. Nah, bumbunya ini bawang tadi sekitar 15 kilo. Nah, itu perbandingannya gitu. Jadi perbandingannya banyakan bawang putih. Jadi ladanya, kalau lada masukinnya posisi udah menguning gitu, udah menguning kita masukin. Ya nanti dicoba aja, yang penting takarannya perbandingannya itu harus 1:2 tuh. Jadi 1:2 gitu. Yang penting itu, mau minyaknya agak dilebihin, bawangnya seperti biasa gak masalah. Misalkan bawangnya 1 kilo merah, bawang putih 2 kilo, lah kan 3 kilo tuh. Nah, minyaknya 4 liter kayak gitu, nggak masalah gitu. Yang penting cara gorengnya tetap kita aduk terus gitu. Jadi kalau udah menguning taburin. Nah, nanti dicoba aja gitu. Jadi di kolaborasi jangan takut gagal. Oh iya, jadi wanginya ketahuan kayak gitu. Jadi resep itu kalau menurut saya yang habis mana, yang kurang mana, dilebihin nggak masalah. Kecuali garam. Nah kalau garam harus pas. Jadi kalau masak itu yang intinya garam. Kalau micin, roiko lebih nggak masalah gitu. Jadi bumbu kayak gini lebih dikit nggak masalah. Yang penting garam kalau yang masak itu. Garam, kadang-kadang gula, kadang-kadang kecap, yang itu yang suka harus pas gitu. Oke, tetap semangat. Itulah motivasi untuk jualan. Supaya ada pengetahuan. Dikit-dikit saya upload, dikit-dikit saya upload. Supaya jangan bosan-bosan pemirsa. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Sugeng Agus dan Miayam Teman. Oke, tetap semangat. Hari ini pengiriman alhamdulillah banyak banget gitu. Jadi